Oke, ini midnya fungsi juga. Kali ini saya ada pesanan ini crossover asli serinya CX3400 ya. Ini pesanan dari Majene Sulawesi Barat apa ya? Yang jelas daerah Majene lah ya. Jadi sebelum dikirim kita akan quality control dulu. Ini kardusnya agak penyok tapi kita tes dalemannya ya. Dalemannya sih masih ori, belum diapa-apain, cuma kardusnya aja. Ini pesanan dari Majene. Oke, kita unboxing dulu. Coba dibuka depan dulu. Enggak, depan. Oke, jadi dalemannya kita dapat jack AC, lalu barangnya coba angkat, diangkat. Oke, ada buku panduannya sama garansi ya. Cuman kita nggak usah ambil, kita ambil dibuka plastiknya. Oke, ini barangnya ya. Masih mulus kalau barangnya nggak ada yang penyok. Ini juga nggak ada bekas baut ya, jadi masih baru, masih kinclong. Untuk bagian samping, nah ini masih segel. Nah ini masih segelan ya, belum dibuka. Bagian belakang juga masih mulus sekali. Nah ini bagian sampingnya lagi, yang satunya juga masih mulus ya. Oke, untuk quality controlnya kita mainkan 3-way stereo. Jadi kalau 3-way ini tombolnya jangan dipencet ya. Kalau ini kan kepencet satu. Kita seperti ini enggak dipencet ya, keluar semua. Lalu kita coba colokkan, dibuka. Oke, kita taruh di sini. Numpang di atas power ya. Nanti power pakai itu yang lagi nyala ini. Ini suara kipasnya lumayan berisik. Oke, colokan. Oke. Ini main 3-way, nyala semua. Berarti udah bener. Sekarang tinggal dites untuk suaranya, input dan outputnya ya. Okay. Ya ini bagian belakang udah tak sambung. Ini inputnya ya. Ini input A, ini input B. Lalu yang kanan ini untuk out hic kita tes satu persatu. Nah ini aksesorisnya kita matikan dulu. Ini sama, ini punya saya sendiri. Ini sama dengan yang ini ya. Ini yang dulu kita bongkar, kalau ini baru. Oke, ini yang kepasang di power channel B. Kita buka dikit. Oke, ini. Oke, di speaker udah nyala. Kita setting dulu. Oke, jadi ini untuk outputnya
ini mute fungsi ya, ini volumenya, gain output high, ini yang kepasang high fungsi. Untuk frekuensinya ini oke, jadi ini hacknya berfungsi, kita cabut. Ini volume masih kebuka ya, nggak masalah. Lalu kita pindah ke mid. Oke, ini midnya fungsi juga. Oke, ini limiternya juga fungsi. Oke, dia menekan ya, mengompres ya. Oke, sekarang kita tes untuk yang low-nya. Oke. Untuk yang low kita buka. Oke, ini yang bunyi speaker 12 in 10 in ya, yang atas. Ini frekuensi low. Kita buka kanan frekuensinya. Nah, ini dia keluar ya, mid. Gak low mid kita settingnya. Ini pol kanan frekuensinya. Nah, ini cuma blur. Normal juga. Sekarang untuk channel yang A ya, ini yang B kita pasangkan. Lumayan kaget. Ini hacknya. Kita putar frekuensinya, turunin frekuensi hack. Oke, normal juga. Sekarang yang mid ya, sebelah kirinya. Oke, ini yang mid.
Mirnya juga fungsi, dan yang terakhir bagian low ya, bagian low-nya. Oke, buka low-nya, frekuensinya ini. Ini delay di off aja. Oke, low-nya juga normal ya. Kita copot, kita ganti ke high.